Wow, keren banget cuy. Ini benar-benar kayak satelit. Rasakan ini, hancurlah kau robot menyebalkan. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game menjadi Power Ranger yang akan menyelamatkan kota. Jadi ceritanya kotanya Pandu Gaming lagi diserang sama pesawat luar angkasa guys. Dan sebagai Power Ranger merah dan Pak Unat Power Ranger pink. Bentar dulu Pak. Power Ranger pink kan tuh cewek kocak. Kenapa Panet pakai baju Power Ranger pink Pak? Apa Panet baju Power Ranger-nya Panet yang warna putih lagi basah ya? Ampun. Tapi nggak pakai baju Power Ranger pink juga dong. Apa Panet tenang aja, dia kan lagi liburan dan Panet udah meminjamnya tadi. Paunat, Paunat ada-ada aja gitu kan. Emangnya muat, Paunat? Oh muat guys ya. Paunat udah gak bisa napas lagi nih. Soalnya sempit banget. Ada-ada aja nih Paunat kocak guys ya. Oke guys, belum kita lanjutkan episode kali ini. Untuk menyelamatkan kota. Oh no, lihat Pak. Kesehatan kota kita tinggal 64%. Paunat makanya buruan kocak sebelum hancur. Oh iya juga Paunat ya. Like dulu dong guys. Like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Let's go Paunat. Kita akan menyelamatkan kota. Power Rangers merah dan Power Rangers pink. Tapi Power Rangers pinknya laki-laki guys ya. Mana udah tua lagi. Itu dia guys, pesawat luar angkasanya sedang menghancurkan kota kita. Serang Paunat. Wow, lihat tuh guys, Paunat dengan gagah beraninya maju menyerang ya. Malah hencok. Jangan terlalu dekat-dekat kocak, nanti Paunat bisa ketembak. Iya, ayo Paunat kita naik di atas rumah ini Paunat, agar wow, ada di atasnya Pandu Gaming. Ya, ini udah hancur guys ya. Pandu Gaming padahal ingin naik di atas rumah gitu, ternyata atapnya udah hancur. Oke, kita akan sembunyi di dalam rumah ini dan kita akan tembak-tembak. Hancurlah kau pesawat luar angkasa. Piu 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 piu. Kayaknya pistolnya Pandu Gaming gak berguna deh. Terlalu kecil. Dan Paunat mana ya? Oh Paunat, oh di sini ada senjata kayaknya guys. Kita akan coba ambil terlebih dahulu ya. Oh ini dia Paunat. Oh ternyata ini peluru-peluru. Ayo Paunat ambil peluru-peluru ini Paunat. Nah Pandu Gaming udah wah apaan ini? Wow, meledak tiba-tiba guys ya. No, meledak lagi. Lari Pak, ada bom. Kabur 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 kabur. Wow, di sana juga ada monster robot serangga guys. Dan itu sangat besar banget. Tembak terus Pak, hancurkan. Rasakan ini. Oh no, dia melihat kemari. Oh enggak guys ya. Ternyata cuma muter doang kocak. Yang lainnya mana Pak? Oh ada di atas sana Pak. Wow, itu apaan guys? Apakah itu meriam? Ayo Pak, kita akan coba ke atas. Oh iya guys, ini adalah senjata seperti meriam gitu ya, tapi teknologinya lebih canggih gitu. Oke, sekarang kita akan menembakkan senjata meriam plasma. Iya, boom, meledak, meledak. Oh, gimana caranya? Kok nggak mau ketembak, Panet? Panet pilih pelurunya dulu. Oh, gitu ya. Mohon maaf nih, Panet Gaming kagak tahu nih, guys. Oke, ini dia. Kita akan tembak. Boom, boom, boom. Wow, keren banget. Kita hancurkan anak buahnya terlebih dahulu aja kayaknya, Pak. Monster-monster, robot, serangga. Rasakan ini. Boom. Ya, kelewatan. Kagak kena, guys, ya. Apakah kena? Ya, kagak kena lagi. Kocak gimana sih? Boom, nah, gitu dong. Tembak. Boom. Gak kena lagi. Fire, 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 fire. Ya, pelurunya pada game udah habis, guys. Oh, tenang. Di sini ada peti peluru. Kita akan coba buka. Apakah ada? Oh, ada, guys, ya. Kita akan ambil. Ambil, 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 ambil semuanya. Dan di situ ada lagi. Kita akan coba ambil. Ya, ternyata masih reload. Masih tunggu sebentar lagi, guys. Baru dikirim dari pusat, ya. Nah, sekarang udah bisa dibuka. Kita buka dan ambil pelurunya. Jangan diambil, Pak. Ini miliknya Pandu Gaming. Kocak, cari sendiri dong. Oke, ini dia guys. Rasakan ini monster-monster robot alien. Meledak. Ya, kagak kena lagi. Kocak.
Gimana sih? Apa net Pandu Gaming noob banget. Berani-beraninya kau mengatakan Power Rangers merah noob. Akan kutembak kau nanti Pak Unat. Apa net jangan durhaka dengan orang tua. Nanti kukutuk kau jadi batu. Jangan gitu dong. Oke, kita akan coba arahkan senjata kita. Senjata plasmanya. Dan boom, kena. Kita akan tembak lagi. Sedikit lagi monsternya akan hancur. Yeay, kita berhasil menghancurkannya guys. Meledak. Ya habis lagi pelurunya. Oke, kita pakai pistol aja guys ya. Semoga bisa meledak. Sampai gak tuh? Tapi kayaknya gak sampai deh. Kejauhan guys ya. Tapi kita akan berusaha tembak-tembak terus. Tapi kayaknya kita harus maju ke medan perang. Pak Unat, ayo Pak, let's go. Kita tembak-tembak sedikit lagi. Monster robotnya akan segera hancur. Pak Unat, tembak terus. Boom, 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 boom. Ayo hancurlah kau. Sedikit lagi. Jangan pergi kau. Tak akan kubiarkan kau pergi dan menghancurkan kota ini. Ya, serang terus Pak Unat. Kita akan menyelamatkan kota. Pak Unat, tolong Pak Unat dulu sebelum menyelamatkan kota. Ya, bomnya meledak. Pak Unat, kenapa Pak? Iya, Pak Unat hencok guys ya. Pak Unat, Pandu Gaming datang Pak. Ternyata senjatanya Pandu Gaming nggak kuat kocak. Soalnya cuma pistol doang. Bisa diganti nggak senjata kita ya? Pak Unat di mana Pak Unat? No 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 no, jangan sampai kena Pak Unat. Oh nggak kena guys, untung aja. Serangan aliennya untung meleset ya. Iya, ayo cepat Pak Unat. Sedikit lagi robotnya akan segera hancur. Ya, yeah. Tapi kesehatan kota kita tinggal 4% doang nih guys ya. Waduh, udah mau hancur kota kita. Menyebalkan kalian robot-robot. Ya, yeah. Robot jahat, serang terus Pak Unat. Kok gak meledak-meledak? Kocak, mana udah tembak-tembakin. Darahnya pada udah kritis gitu kan. Nah, akhirnya meledak juga guys. Yeay, kita berhasil mengalahkan robotnya Pak Unat. Tapi robot sebenarnya belum hancur guys ya. Darahnya tinggal setengah tuh. Ayo Pak Unat, kita serang lagi Pak Unat. Dan kesehatan kota kita tinggal 1% doang nih guys. Kayaknya kita kalah deh. Tidak, kesehatan kita tinggal 0% Pak Unat. Kota kita telah hancur. Pak Unat, sepertinya kita harus memanggil robot kita, robot Power Ranger Pak Unat. Tapi sayangnya di sini nggak bisa Pak. Padahal kalau kita bisa berubah menjadi robot Power Ranger pasti keren banget guys ya. Sayangnya kagak bisa. Pintu bunker ditutup dalam 50 detik. Pintu bunker yang mana Pak Unat? Pak Unat, markas rahasia kita. Oh, markas rahasia kita. Ya Pak Unat, kayaknya kita harus bersembunyi di markas rahasia kita deh sebelum pintu bunkernya ketutup. Pak Unat, tolong Pak Unat dulu. Ya ampun Pak Unat, encok. No, no, no. Untung aja nggak kena kocak. Ngeri banget senjatanya guys ya. Iya, gedung aja langsung hancur gitu kan. Dengan laser pesawat luar angkasa itu. 16 detik lagi. Ayo Pak Unat, cepat Pak Unat masuk ke dalam bunker Pak Unat. Tapi Pak Unat game penasaran, emangnya kenapa ditutup bunkernya? Oke, kita akan coba keluar aja guys ya, untuk melihat apa yang akan terjadi. Oh my mom, kota kita hancur lebur guys. Ini semua gara-gara pesawat luar angkasa ini. Oh no, apa yang terjadi? Apa yang terjadi guys? Boom, wow. Kayaknya ada nuklir jatuh gitu deh. Untuk menghancurkan pesawat aliennya. Dan di sini ada komandan kita guys ya. Siap komandan Power Ranger merah dan Power Ranger pink. Akan menyelamatkan kota. Oke, siap. Jadi kata jenderal ini adalah mapnya. Dan ini adalah area bunker kita guys ya. Dan yang dilingkari-lingkari ini adalah meriam plasmanya yang bisa kita gunakan untuk menghancurkan target kita, yaitu pesawat luar angkasanya. Dan di sini ada game pass-nya. Gak hebat game, pengen beli game pass-nya. Mungkin aja ada basoka gitu kan. Di sini ada kamera Canon, berbagi item, musik, booster, how to play. Ini menu-menu apaan ya? Pandu Gaming nggak tahu. Kalau kalian tahu silakan kalian komen di bawah. Oke, kita coba cek di toko. Dan di sini kita bisa beli uang gitu. Gimana cara beli senjatanya? Paket amunisi standar 10 tembakan tunggal, 10 kali tembakan 3 kali bla 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 bla. Kita bisa beli amunisinya guys ya. Oke, kalau gitu Pandu Gaming akan beli yang harganya 30 Robux. Nggak terlalu mahal sih harga game pass-nya. Pemenat untuk beli senjatanya ada di sini. Ini dia senjata-senjatanya Pak. Wow, keren-keren banget nih. Di sini ada senjata satelit. Kita bisa membelinya nggak ya? Anda membutuhkan lebih banyak uang. Kita akan beli satu-satu. Kita akan beli yang pertama yang ini, setelah itu yang ini guys ya. Ini pasti keren banget. Tapi sebelum itu pastikan kalian like video kali ini hingga 10.000 like lebih. Pandu Gaming akan beli 350 Robux untuk mendapatkan 5.000 cash guys ya. Oke, kita beli senjata
ini guys, ini dia, wow, senjata rocket launcher, yeah. Kita akan menghancurkan pesawat luar angkasa itu, dan di sini ada amunisinya, kita bisa beli guys, kita akan coba beli aja ini. Anda sudah memiliki amunisi maksimal dari ini, mungkin game pas yang tadi kali. Ayo pada kita mulai untuk menghancurkan pesawat luar angkasanya. Wow, Pak Odet beli sniper guys ya. Oke, ini dia rocket launchernya, kita tembak dong. Ya, kocak gaming gitu kan. Meleset guys ya. Jangan gerak-gerak dong, kocak pada game mau nembak. Langsung banyak darahnya terkurang guys. Kita tembak lagi, kaboom. Tapi kayaknya kita harus menembak pesawat induknya pada awas, Pak Unat. Wow, lasernya mengerikan guys ya. Kita tembak, boom. Ayo Pak Unat, kita akan naik di atas bunker kita agar lebih gampang untuk menembaknya guys. Jangan kentut dong, Pak Unat. Pak Unat dari tadi Pak Unat kebelet. Di saat-saat genting malah kebelet. Ayo Pak Unat, tembak, Pak. Kaboom. Jauh banget rupanya guys. Oke, kita coba tembak-tembak terus. Wow, keren banget. Bisa langsung keluar banyak peluru guys ya. Kita tembak-tembak terus. Hancurkan pesawat luar angkasanya, Pak Unat. Let's go. Dan di sini tinggal 3 player doang nih. Apakah kita bisa menyelamatkan kota dengan 3 Power Ranger saja guys? Kita lihat aja ya. Kita tembak-tembak-tembak-tembak. Kok dikit banget darahnya berkurang. Kayaknya kita harus menggunakan senjata plasma ini terlebih dahulu deh, Pak. Ini soalnya kayak ada pelindung-pelindungnya gitu. Wow, lihat nih pelurunya Pandu Gaming. Keren-keren banget. Kita akan menggunakan 5 tembakan besar guys ya. Rasakan ini. Wow, keren. Tapi sayangnya kagak kena. Ya ampun, menyedihkan banget Pandu Gaming nembaknya. Asli menyebalkan guys ya. Oke, kita akan coba tembak lagi. Ini dia, fire. Boom, boom, boom. Ya kok dikit banget terkurangnya. Oke, kita coba menggunakan tembakan besar. Ini dia, rasakan ya. Boom, boom. Tembak terus, Pak Unat. Oh no, kota kita tinggal 34% kesehatannya guys. Akan ku biarkan kalian menghancurkan kota kami. Tembak terus. Itu berkurang gak sih darahnya? Paling penasaran banget. Atau kita hanya bisa menggunakan peluru ini aja guys. Ada peluru baru nih. Kita akan coba ambil. Ambil semuanya. Soalnya dari tadi pengen tembak-tembak kayak gak berkurang darahnya guys ya. Oke, sekarang kita coba tembak guys. Apakah berkurang darahnya? Kayaknya sama aja deh. Ini gimana sih menghancurkan pesawat luar angkasanya guys? Kalau kalian tahu silakan kalian komen di bawah ya. Pada game udah berusaha menembak-menembak tapi kagak hancur-hancur. Tembak terus aja, Pak. Hancurkan ya. Ini kenapa kagak bisa dihancurkan? Ini kayak ada pelindungnya gitu nggak sih cara menghancurkan? Kita harus tembak senjatanya terlebih dahulu pada yang nggak ada pelindungnya. Sepertinya seperti itu guys ya. Oke, nah bener banget. Kita harus menghancurkannya terlebih dahulu. Itu kayak pelindungnya juga guys. Ayo Pak Unat. Walaupun tinggal 14% guys ya kesehatan kota kita, tapi kita akan terus berjuang. Hancurkan terus. Sedikit lagi akan segera hancur guys. Oh no, kesehatan kota kita tinggal 1% aja nih. Kita gagal untuk menyelamatkan kota. Ayo Pak Unat, kita lari ke bunker kita, Pak. Tapi sebelum itu Pak Gimi akan coba menghancurkan satu makhluk menyebalkan ini. Rasakan ini, robot serangga. Pupu. Ayo sedikit lagi dia akan hancur, Pak. Setidaknya kita harus menghancurkan anak buahnya terlebih dahulu. Nah, hancur yang sana sekali lagi. Ayo Pak Unat, bantuin Pandu Gaming, Pak Unat. Pak Unat, bunkernya akan segera ketutup. Kalau gitu kita kabur aja, Pak. Maafkan aku, kota. Pandu Gaming tidak bisa menyelamatkan kota. Kabur, 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 kabur. Tinggal 35 detik lagi dan bomnya ngikut juga tuh. Kita akan coba tembak, bisa ditembak. Bisa ditembak dan bisa meledak, guys ya. Oke, guys, sekarang kita akan coba membeli senjata baru, guys ya. Yaitu laser satelit. Harganya 3.000. Ya, uangnya Pandu Gaming kagak cukup nih. Oke, kita akan coba tambah lagi, guys ya. Demi menyelamatkan kota. Tambah 1.000 cash lagi. Dan ini dia senjata kita, guys. Akhirnya Pandu Gaming memilikinya. Wow, keren banget, cuy. Ini benar-benar kayak satelit. Pandu Gaming musuhnya sekarang lebih mengerikan lagi. Emangnya bukan pesawat luar angkasa lagi? Ini kayaknya. Wow, ini apaan, guys? Robotnya besar banget, kocak. Oh my. Oke, kita akan menggunakan tembakan dari satelit. Hancurkan. Boom. Wah, keren banget. Tembak terus, hancurkan robotnya. Ya, amunisinya Pandu Gaming udah habis. Dan di sini ada satu orbit strike. Kita akan coba. Nah, ini dia. Dan boom. Ini pelurunya gitu, guys, ya. Kita beli. Nah, Pandu Gaming udah memiliki 5. Kita akan coba hancurkan senjata sebelah kirinya. Ini darahnya banyak banget areanya, guys. Kita tembak. Langsung darahnya berkurang banyak banget. Dan sekarang Pandu Gaming akan menuju medan pertempuran. Oh my mob. Robotnya besar banget.
Ponet kemana aja Pandu Gaming? Emangnya Ponet gak lihat tadi ada tembakan dari luar angkasa? Ponet lihat, Ponet pikir itu meteor, itu tembakan laser yang Pandu Gaming udah beli, Ponet. Ayo Ponet, sekarang kita akan hancurkan robot ini. Ya harus di-reload dulu dong. Lupa Pandu Gaming. Oke, jadi area robot ini ada 4 gitu guys ya. Nah, kita akan coba tembak bagian atas sebelah kiri terlebih dahulu agar hancur dan pum 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 pum. Wah, keren banget. Ayo pada tembak terus Paunan. Dan pum pum pum. Tapi belum hancur, guys. Oh, udah hancur. Ye! Kita udah menghancurkan satu sisi area robotnya dan sekarang Pandu Gaming membutuhkan peluru baru nih. Udah habis pelurunya Pandu Gaming. Oh, di sini ada kotak amunisi. Kita akan coba ambil terlebih dahulu. Ayo berikan kepada Pandu Gaming. Pandu Gaming membutuhkan semua ini. Ayo 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 ayo, peluru biasa dan peluru meriam lumayan. Dan sekarang saatnya menembak lagi. Kita akan coba tembak bagian sebelah sana guys ya. Ya ampun, harus reload lagi. Lupa-lupa dari tadi Pandu Gaming reloadnya. Nah, kita akan coba tembak. Boom boom. Please kena, please kena nggak tuh? Soalnya bengkok itu. Yes, berhasil. Ayo roket-roket meluncur lagi, roket-roket. Ada yang nembakin Pandu Gaming. Itu apaan, Pak Unat? Lindungi Pandu Gaming dong, Pak. Oke, sepertinya Pandu Gaming akan membeli peluru guys ya. Soalnya pelurunya Pandu Gaming cepet banget habisnya. 30 Robux rare ammo. Langsung kita beli. Nah, sekarang ammonya Pandu Gaming udah terisi. Sekarang kita akan tembak. Rasakan ini. Waduh, ditembak-tembak Pandu Gaming. Meninggal. Padahal kenapa nggak bantuin Pandu Gaming, Pak? Sepertinya yang nembakin Pandu Gaming pesawat-pesawat kecil itu guys ya. Waduh, ditembak lagi Pandu Gaming, nyebelin banget, kocak. Oke, kita akan coba ambil peluru-peluru ini terlebih dahulu. Nah, ini dia guys. Rasakan ini. Hancurlah kau robot menyebalkan. Malah Pandu Gaming yang meninggoy. Panat, lindungi Pandu Gaming, Pak. Bener-bener. Oh, kita akan sembunyi di bunker ini aja kayaknya guys ya. Kita bisa nembak dari sini soalnya. Oh, bener banget. Oke, kita coba targetkan yang di atas sana. Semoga aja kena. Dan di sini kesehatan kota kita tinggal 44% guys ya. Dan boom. Nah, akhirnya hancur guys. Yeay. Tinggal 2 lagi, Pak. Kayaknya Pandu Gaming akan menggunakan serangan orbit aja guys ya. Soalnya serangan orbit ini cukup besar damage-nya. Wow, lihat itu tembakan-tembakan dari robot-robotnya. Menyebalkan kau robot raksasa. Tapi sayangnya di sini harga pelurunya mahal banget. $25 untuk satu peluru aja. Oke, kita coba tembak sekarang. Boom. Tembak terus 10 peluru dan dikit lagi akan hancur. Kita beli lagi sampai uang kita habis. Ini dia, kita coba 3 peluru. Nice, akhirnya hancur. Ye! Tinggal satu lagi, guys. Setelah itu kita akan menang. Ya, uangnya Pandu Gaming udah habis nih. Tinggal 6 peluru aja. Oke, kita akan coba zoom, zoom, zoom. Nah, kita targetkan. Kita tidak akan sia-siakan peluru kita. Dan boom. Darahnya tinggal setengah lagi nih, guys. Ye, sebentar lagi kita akan menang. Sepertinya Pandu Gaming akan membeli 500 cash, guys ya. Demi untuk membeli peluru. Dan agar kita bisa menghancurkan robot yang akan menghancurkan kota kita. Nah, ini dia, guys. Kita akan langsung menggunakan 20 tembakan, guys ya. Rasakan ini ya. Hancurlah kau. Sepertinya hancur. Yeay, kita berhasil, Paunan, menghancurkan robot besar itu. Power Rangers merah dan Power Rangers pink berhasil menghancurkan robotnya. Ini udah seneng-seneng, Pak, malah encok. Iya. Nah, di sini ada tulisan misi selesai, guys ya. Kita berhasil, Paunan. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaming dan Paunan menjadi Power Ranger untuk menyelamatkan kota. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.